Kaget ah. Oke, Bang. Tenang, tenang. Pemain lama, sabar. Baru satu hari lalu, belum lebih dari 24 jam, saya bertemu dengan beliau. Saya tanyakan, pernyataan itu tidak ada beliau sampaikan. Beliau, kita sudah sepakat, sudah menyampaikan kepada ketua perhimpunan kebun binatang, para maksa, kita akan tutup itu. Kita akan tutup Medan Zoo, tapi karena pembangunan. Sementara ya kita mulai pembangunan. Ini saya kemarin kita kan memberikan edukasi. Pertanyaan saya, kebun binatang ini hidupnya dari mana? Manajemen hidupnya dari mana? Ini PUD loh. Nah, saya sudah jelaskan, kita harus tahu juga ini PUD. PUD ini dia seperti BUMD. Kalau di tingkat nasional BUMN, dia ada profitnya. Dia hidup dari profit. Kalau main tutup-tutup saja, profitnya dari mana? Kalau kita hanya mengharapkan CSR, oke, bisa. Tapi untuk manajemen, tidak mengajarkan untuk kita bisa sustain ke depannya. Jadi tolong, jangan mengambil main tutup, main apa, nanti zaman COVID dulu mau main lockdown-lockdown aja. Jangan seperti itu maksudnya, kita harus ada kebijakan itu bukan hanya untuk yang sekarang, tapi harus ada juga edukasi di depan. Cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.